kita mau nge-mall. Nge-mall di sini, Galeri Lafayette ini terkenal banget di sini. Nge-mall yuk. Di sini banyak merek kayak ini. Apa namanya? Kacamata. Tuh, dari merek Prada, Versace, Blueberry, Dior. Pokoknya ini mall ini banyak merek-merek terkenal di sini. Semua ini ada. Nah, ini channel. Louis Vuitton juga. What is the Maiden? Oh, Igdah Warsen Yuli. Kartir, pokoknya ini banyak merek-merek surga dunia deh buat buat para wanita. Christian Dior, dari baju, parfum, kacamata, jam tangan, semua ada di sini. Chanel juga, terus merek lain juga. Ik vind lelijk. Laura Sabine zit er zeker. Maar toch maak je film van, hè? Die? Ja. Die? Ja. Ik vind dit mooi. Ik wel, papa ook. Papa gaat voor mij kopen. Nee. Ja. Ik vind lijkt wel ietsje goedkoper, dingen. Omdat veel te veel dingen. Saint Laurent. Ik wil hebben. Een koper dan? Ini Fendi. Fendi juga dia ada tas, kacamata, sama baju. Oi, kan adik kan so mooi daar. Dan ini dalam gedung mallnya, lihat megah banget. Ini di atas
Ini kita belum keliling semua, tadi kita ke sana ke bagian cowok. Pap sih biar cowok juga dia suka ngemol loh. Ketularan karena di rumah tiga cewek. Di sini juga ada kafe. Tapi memang dia dari dulu juga suka ngemol. Jadinya enggak apa? Enggak kaget. Ini Prada. Hah? Ja, die winkels Celine, hè? Zijn alleen maar Aziaten. Dan ini Macron. Ini juga terkenal banget ini. Valentino juga ini. Ini bagus ini, bajunya banyak resleting. Lihat ini Louis Vuitton. Liatin ini megah banget shopping mallnya. Tuh liatin di bawah kelihatan merek Chanel, Dior, Lancome, banyak banyak banget pokoknya. Nggak bisa disebutin satu-satu. Pokoknya kesini bikin betah. Selain ke tempat bak peralatan dapur. Surganya emak-emak ini. Banyak merek-merek. Louis Vuitton. Di sini bilangnya bukan Louis Vuitton, tapi Louis Vuitton. Enggak tahu di sini bilangnya aneh. Emang bahasanya begitu. Ini sekarang kita di rooftop dari shopping mall itu. Banyak banget orang di sini. Dan ini pintu masuk sama pintu
pintu masukmu ke sini sama ke dalam juga lewat situ. Di sini juga ada kafe dan itu Eiffel Tower. Tuh, bisa foto-foto juga di situ. Nah, ini mana dia? Nah, ini Eiffel Tower. Itu di bawah. Itu kota Paris. Kalau yang takut ketinggian jangan berdiri di pinggir sini, soalnya bawahnya ngeri-ngeri sedap. Elena, Edi, bleibst du mal hier. Ini sketsa gambaran gedung mall. Nama mallnya Lafayette Paris Haussmann. Ini dibuat dari Lego. Ini bangunan yang ada di Paris. Kita kesini juga waktu itu.